Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa TV One yang saya cintai, zakat, infak dan sedekah disebut oleh para ulama sebagai ibadah ijtimaiyah, ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah yang punya dampak ekonomi dan sosial, ibadah yang punya fungsi sangat strategis sebagai bangsa yang sedang berjuang mengatasi keterbelakangan, kemiskinan, dan juga sebagai bangsa yang kerap kali dilanda bencana dan musibah seperti tayangan yang kita saksikan tadi. Bapak Ibu hadirin, tujuan hidup seorang muslim itu dua. Tujuan jangka pendek namanya fid dunya hasanah. Tujuan jangka panjang namanya wafil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan itu kita harus punya alat. Kita mau ke loteng harus punya tangga. Alat yang bisa menyampaikan kita ke loteng itu. Adanya alat itu jadi wajib, karena wajibnya kita sampai ke loteng. Kalau tujuan kita mau mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kita harus punya alat untuk mencapai itu. Apa alatnya? At-Taubah 111 menjawab, ada dua alatnya. Pertama amwal, yang kedua anfus. Amwal, anfus. Anfus itu kekayaan yang ada dalam kepribadian. Jabatan, wewenang, konsep, pemikiran, skill, keahlian, kemampuan. Itu anfus namanya. Amwal adalah bentuk-bentuk materi yang kita kuasai. Tanah, kebun, pabrik, peternakan, dan sebagainya. Semua bentuk materi yang kita kuasai itu disebut amwal, harta benda. Baik harta maupun diri, alat untuk mencapai tujuan. Karena dia alat, maka dia harus diperalat. Dia bukan tujuan. Kalau alat dijadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Jadi harta, diri kita cari, kita upayakan dengan berbagai cara yang halal, tapi setelah dapat dia cuma sekedar alat. Untuk apa? Jangka pendek mencapai fid dunia hasanah, dan jangka panjangnya mencapai wafil akhirati hasanah. Nah, oleh karena itu di dalam Islam hak milik pribadi tetap diakui, tapi harus berfungsi sosial. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata zakat itu sebanyak 32 kali dimuat. Maka malah kalau dikaitkan dengan infak, sedekah, memberi makan fakir miskin, tidak kurang di 115 tempat dalam Al-Quran itu. 115 ayat. Bandingkan sholat sekitar 65 ayat. Puasa sekitar 13 tempat, 13 ayat. Haji sekitar 10 kali saja dalam Al-Quran dimuat itu. Ini artinya kesalehan sosial tidak kalah nilainya dengan ibadah dalam bentuk kesalehan pribadi. Haji 10 kali dimuat. Puasa 13 kali. Sholat dalam berbagai bentuk kata sekitar 65 kali. Tapi zakat, infak, sedekah,
kepedulian memberi makan fakir miskin, tidak kurang sekitar 115 ayat bercerita tentang itu. Jadi, kalau begitu, kesalehan sosial tidak kalah pentingnya dengan kesalehan pribadi. Kan kadang-kadang ada orang saleh pribadi tapi tidak saleh sosial. Sholatnya bagus, sujudnya benar, tetangganya sebelah kelaparan, cicing wae pura-pura tenyaho. Itu kesalehan pribadi tidak berdampak pada kesalehan sosial. Boleh jadi kita yang 4-5 kali haji ke Mekah terganjal masuk surga karena di sebelah rumah kita ada yatim piatu merintih kelaparan, kita tahu, kita mampu, dan kita diam saja. Kesalehan pribadi yang tidak diterjemahkan ke dalam kesalehan sosial, kurangnya kepekaan kita itu terhadap saudara-saudara kita yang sedang menimpa terkena musibah dan sebagainya dan sebagainya. Inilah perlunya mengangkat kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial. Dan itu bagian dari terjemahan ibadah-ibadah yang membentuk pribadi tadi. Sehingga ada kepekaan, ada empati, ada keinginan berbagi, ada keinginan untuk berbuat. Wallahu fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Mari kita lihat apa perlunya zakat dalam hidup kita ini. Pertama, zakat include infak dan sedekah, walaupun secara teknis agak berbeda, nanti kita bicarakan. Pertama, itu zakat itu kan membersihkan harta kita sendiri. Membersihkan dalam bentuk yang bagaimana? Pertama, boleh jadi dalam harta yang kita miliki, dalam usaha kita mencapainya, ada cara-cara tercampur, cara-cara yang kurang elegan. Ada barang-barang syubhat masuk, ada barang-barang sedikit haram masuk. Bercampur, dibersihkan dengan zakat. Zakku amwalakum bizakat, bersihkan hartamu dengan zakat. Lalu pola yang kedua, di dalam harta yang kita miliki itu kan ada hak yatim, ada hak fukara, ada hak masyakin. Sepanjang kita belum keluarkan, artinya di dalam harta kita ada hak orang lain. Kalau itu kita gunakan, haram hukumnya, hak orang lain sudah. Ini yang kita bersihkan dengan zakat, supaya hak-hak orang lain itu menjadi tidak ada lagi di dalam harta kita. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Perintah sholat selalu diakhiri dengan perintah zakat. Sholat adalah wujud ketertundukan kepada perintah Allah, pengakuan terhadap kebesaran Allah, dan kepasrahan seseorang abdi di hadapan Sang Maharaja untuk melakukan apapun perintah dan kehendaknya. Namun ternyata Allah masih membutuhkan persyaratan lain selain sholat. Bukti ketertundukan kepadanya, kepasrahan kepadanya, ternyata harus dibuktikan dengan bukti kepedulian hambanya kepada hamba yang lain. Disinilah letak kesempurnaan agama Islam. Agama yang mengajarkan agar manusia tahu diri bahwa ada manusia yang lain yang harus diperhatikan selain dirinya sendiri. Tetaplah bersama kami. Era soal kenapa kita perlu mengeluarkan zakat. Bukan wajib ya. Kenapa kita perlu mengeluarkan zakat. Pertama tadi, untuk membersihkan harta kita sendiri. Yang kedua, untuk menyelamatkan orang-orang kaya dari penyakit pelit dan serakah. Dari penyakit pelit dan serakah. Karena iblis datang ke tiap orang itu strateginya beda. Iblis itu ahli strategi. Datang kepada tiap orang dengan strategi yang tidak sama.
Dengan apa iblis menggoda penguasa? Dengan penyakit zalim. Dengan apa iblis menggoda ulama? Dengan penyakit hasud, dengki, iri hati. Dengan apa iblis menggoda para pejabat? Dengan kezaliman dan kecurangan. Dengan apa iblis menggoda orang kaya? Dengan sifat kikir bin pelit, alias medit bin koret bin buntut gasiran. Itu mbahnya pelit, Pak. Dosanya kita minta susah. Itu mbahnya pelit namanya. Di menyelamatkan orang kaya dari sifat kikir dan pelit. Ada orang itu yang hobinya dalam Quran dijelaskan jama'a malan wa addada. Orang yang hobinya cuma ngumpulin ngitung. Dia enggak bisa memanfaatkan hartanya. Itu orang yang kaya harta tapi miskin hati. Banyak loh sekarang ini. Orang yang kaya harta tapi miskin hati. Dia enggak tahu hartanya mau buat apa. Hidupnya cuma jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Ngumpulin, ngitung. Dia pikir itu bisa membuat dia kekal di dunia ini. Dia sendiri enggak bisa merasakan manfaatnya. Ini gejala manusia hedonis. Ngumpulin, ngitung. Kadang dia sendiri enggak merasakan manfaat dari hartanya itu. Maka orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Nah, saya sering bilang, segala sesuatu di dunia ini kan tergantung latihannya. Bu, tergantung latihannya. Pak, mau bisa tinju, latihan tinju. Mau bisa nyanyi, latihan nyanyi. Mau jadi orang kaya, sering-sering latihan kaya. Latihan mana kaya. Caranya, Pak Kiai? Loh, orang latihan tinju bisa tinju. Latihan nyanyi bisa nyanyi. Latihan kaya, paling kurang ada harapan jadi kaya. Paling kurang tuh. Apa latihan kaya itu? Latihan memberi. Memberikan gak harus selalu besar. Memberi itu kan yang penting ikhlasnya. Walaupun besarnya sih nomor satu. Daripada kecil gak ikhlas, kan mending gede tapi ikhlas. Tapi kan tidak bergantung jumlahnya. Latihan memberi, ada kelebihan dapur sedikit, mampirin di masjid, mampirin di anak yatim, 1.000, 2.000. Latihan memberi, itu latihan kaya loh. Itu ada harapan jadi juara kaya. Tapi kalau latihan miskin, awas, hati-hati, jadi juara miskin nanti. Wong latihannya latihan miskin. Apa latihan miskin tuh? Minta. Punya. Minta, itu latihan miskin. Kalau dikasih itu lain. Tapi ini punya, minta, itu latihan miskin, Pak. Saya mau punya rokok nih, sebungkus. Begitu teman saya datang, rokok saya bukan keluar, makin masuk. Blep. Sahabat teman saya bilang, bagi gua rokok lu dong, sebatang. Punya, masih minta, nah, itu latihan miskin namanya. Itu nanti ada harapan jadi juara miskin. Ini kan latihan memberi. Zakat menyelamatkan orang kaya dari penyakit pelit. Dan pelit itu bendera iblis yang ditancapkan di hatinya orang kaya. Oh, kalau ngasih orang perasaannya gede aja. Tapi kalau dapat perasaannya kecil aja. 1.000 rupiah buat masjid, gede. 1 juta orang kasih, dikit. Itu perasaan yang ditanamkan. Lalu apalagi menyelamatkan juga orang kaya dari penyakit tamak. Penyakit monyet. Kenapa? Monyet tuh coba lihat monyet. Kasih pisang, makan. Penuh mulutnya nih. Lemparin lagi pisang, tangannya megang. Lemparin lagi, kakinya nyekel. Mulut penuh, tangan megang, kaki megang. Teman sebelahnya dikasih, masih dirampas juga tuh. Monyet. Tamak bin rakus alias serakah.
Kan mental-mental begini yang menyebabkan pembangunan tidak berjalan merata nih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Gunung ditimbun, sumur digali. Gunung udah tinggi, masih diuruk. Sumur udah dalam, digali terus. Orang kecil modalin orang gede, tuh bisnis zaman sekarang. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, Rasulullah ingatkan penyakit itu. Lau anna libni Adam wa diyani min zahabin, labtaga lahuma thalisan. Kalau manusia punya dua ladang yang isinya emas, puaskah manusia? Nehi, nehi. Kata Sahrukan, nehi. Nggak bakal, mereka pasti bakal cari ladang emas ketiga. Jangankan emas sekilo dua kilo, ladang emas dua punya ladang emas. Puas manusia? Tidak. Mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfu ibnu Adam illa turab. Tidak akan penuh mulut manusia kalau belum ditutup dengan tanah di liang lahat. Itu baru cukup tuh. Udah enggak rewel lagi. Jadi jangan sampai orang-orang yang berpunya disinggapi penyakit tamak, rakus, serakah, menghalangi hak orang lain, kita perlu bayar zakat. Bu. Bu. Zakat. Tamak itu kan hurufnya kelihatan tuh. To, mim, ain. Tomak itu. Huruf to tengahnya bolong kan? Huruf mim tengahnya bolong. Huruf ain kalau berdiri sendiri, mulutnya nganga, perutnya besar. Jadi orang tamak diwakilin hurufnya. Mulut nganga, perut besar, bolong. Diisi apa aja gak pernah cukup. Selalu saja merasa kurang. Dan itulah orang miskin yang sesungguhnya, yeah. Orang yang hidupnya selalu merasa kurang. Besar kalau ngasih orang lain, tapi kecil kalau dapat sendiri orang. Betapapun gedenya itu. Bapak ibu hadirin, zakat itu kalau fikih-fikih klasik adalah harta yang diambil dari orang kaya diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang berhak. Tukhazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Itu fikih klasik. Jadi zakat, harta yang dikeluarkan karena ada ukuran waktu dan jumlahnya, haul dan nisabnya. Haul setahun putaran, nisab adalah jumlah batas maksimal dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nisab itu kira-kira sekarang ini 94 gram kalau emas. Nisab itu 94 gram, segram sekarang berapa? Oke, katakanlah itu 3 juta ya, kalau 30 juta ya. Kalau 100 gram? 100 gram 30 juta. Iya. Ya, penghasilan sekitar 30 juta itu sudah sampai nisab namanya. Selama setahun ya. Selama setahun. Setahun. Oke. Adapun yang namanya infak, infak itu tidak terikat oleh haul, oleh putaran waktu. Anytime ada sebuah penghasilan besar yang mencapai nisab, keluarkan infaknya juga 2,5%. Jadi infak tidak terikat oleh waktu. Yang lebih bebas lagi, tidak terikat oleh haul dan nisab adalah sedekah. Tetapi semua dalam hukum sama, hukumnya hukum sedekah. Hukum sedekah mendapat pahala seperti pahala sedekah itu. Memang perintah Al-Qur'an itu adalah anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Infakkan yang terbaik dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Ngasih orang tuh yang terbaik. Ya paling tidak minimalnya sama dengan yang kita makan. Jangan cari yang jeleknya. Yang kita sendiri kagak mau. Yang kita sendiri kalau dikasih gak mau, itu yang kita kasih orang, jangan. Jadi yang terbaik. Untuk begitu juga untuk zakat fitrah, paling tidak sama dengan beras yang kita makan itu. Bapak ibu hadirin, dalam pembukaan tadi saya sampaikan bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah ekonomi sosial.
Jadi penekanan ibadah ini adalah ibadah ekonomi. Sedangkan istilah zakat, infak, dan sedekah teknis dari pelaksanaan ibadah dalam bentuk ekonomi tadi. Teknis. Tentu tidak hanya zakat fitrah yang wajib itu sih. Kewajiban berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Zakat harta bahkan oleh perkembangan-perkembangan situasi dan kondisi sudah berkembang dari pengertian fikih klasik dari sekedar emas dan harta lain-lain menjadi banyak jenisnya. Bahkan Yusuf Al-Qardawi mengatakan tidak kurang dari 8 jenis harta yang wajib dizakatkan itu. Apakah itu termasuk peternakan, pertambangan, benda-benda, barang-barang investasi, bahkan zakat profesi sekalipun sudah berkembang menjadi seperti itu. Jadi ibadah harta namanya. Teknisnya bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Teknisnya, prinsipnya ibadah harta. Pelaksanaannya sama dengan ibadah lain. Saya mau tanya, Bapak Ibu tadi sholat asar enggak? Sholat. Besok datang asar, sholat lagi enggak? Apa lalu bilang, kemarin kan gue udah sembahyang asar. Itu mah sholat kemarin. Hari ini lain. Kemarin kan gue udah nyumbang masjid. Itu sumbangan kemarin. Besok ada rezeki lagi. Lusa ada rezeki lagi. Minggu depan ada rezeki lagi. Jangan sudah merasa sekali selesai kewajiban. Oke, saya kira itu. Yang pertama tadi, sedekah, zakat, tapi tidak sholat. Ya. Sebenarnya itu lebih bagus daripada sudah tidak sholat, tidak sedekah. Sebenarnya ya. Sebenarnya itu lebih bagus daripada sholat tidak, sedekah juga tidak, kan gitu. Kalau dilihat dari sisi itu. Tapi Al-Quran itu berpesan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu total, utuh, jangan separuh-separuh. Kalau memang pakai baju bagus, pakai jugalah celana. Lumayan sih, pakai baju walaupun gak pakai celana. Tapi kan lebih bagus lagi, kaafah secara utuh. Apalagi kalau ada hadis yang terkait, awal yang diperiksa di akhirat nanti sholat. Kalau baik sholat, yang lain ikut. Kalau enggak baik sholat, yang lain bisa luput gitu. Nah, mungkin berdasarkan hadis itu ada kekhawatiran. Kalau orang sedekah tapi tidak sholat, sedekahnya terkatung-katung. Tapi saya mau kasih gambaran umum bahwa soal diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah. Bukan hak kita untuk memponis lu enggak diterima lu. Emang lu besannya Tuhan apa? Soal diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah. Hanya saja kalau standarnya fikih, kalau syarat rukunnya cukup, insya Allah itu kabul, diterima oleh Allah. Itu sebabnya kita harus husnuzon. Saya kira itu ya Bu ya. Ya, kita husnuzonnya nih, bersyukur bahwa walaupun negara kita bukan negara Islam, tapi ada badan amil zakat nasional. Karena biasalah, biasanya itu kalau ada menyangkut finansial, panitianya banyak. Sholat, enggak ada panitia sholat. Mau sholat, mau enggak, berdewek-dewek lah masing-masing aja. Enggak unsur finansialnya, enggak ada. Nah, saya percaya bahwa badan amil zakat yang dibentuk oleh Departemen Agama itu akurat, potensial, dan insya Allah bisa kita percaya. Satu itu. Atau badan amil zakat lain yang menurut saudara tidak meragukan. Kan kita kenal toh, saya percaya sama orang ini. Berikan ke situ. Kalau ragu-ragu, jangan. Itu mengenai badan amil zakatnya. Mengenai sasaran yang lebih tepat, itu kan asnaf samaniyah ya. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lihat dulu itu. Kalau sudah ketemu, utamakan yang paling dekat dengan kita.
lingkungan, kerabat, yang dekat dulu. Jangan yang jauh dibelain, yang di depan mata luput. Wa atizal qurba, mulai dari yang dekat tuh, kaum kerabat, sanak famili kita yang masih masuk golongan fakir miskin, utamakan. Baru kepada yang lain. Dan sedapat mungkin tujuan-tujuan produktifnya lebih besar ketimbang tujuan konsumtifnya. Karena memang zakat, infak ini kan bertujuan menutup jurang pemisah antara kaya dan miskin. Karena kemiskinan itu penyakit yang sangat dahsyat akibatnya. Ya. Bisa mendekatkan orang kepada kekafiran. Nah, Islam mencoba menjembatani. Bukan mau menghilangkan, karena kemiskinan tidak mungkin dihilangkan. Bahwa Allah melebihkan sebagian rezeki kamu dari yang lain, itu nature. Yang kita protes adalah kesenjangan kemiskinan akibat adanya kesenjangan struktural. Pemiskinan. Terjadi proses pemiskinan, bukan kemiskinan. Pemiskinan. Pikir itu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentang zakat profesi, juga pemikiran berkembang ke arah fikih kontemporer sebenarnya. Tentang zakat profesi, dokter spesialis yang pasiennya banyak, penyanyi yang dapat kontrak menyanyi atau show, penceramah dapat borongan Ramadan, umpamanya ini umpamanya presenter bagai ya presenter umpamanya, kemudian penghasilannya jelas dan mencapai nisab artinya nominalnya itu di atas harga 94 gram ya, 30 jutaan, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari batas nisab tadi itu. Boleh dia keluarkan nunggu 1 tahun masa haulnya, boleh juga dia keluarkan sesaat setelah dia dibayar. Pikir itu. Ya, terhadap benda-benda tak bergerak, kalau dia tidak dijadikan sebagai kapital, maka ada ulama mengatakan tidak wajib zakatnya. Tapi kalau dia dijadikan kapital seperti rumah, kalau dia disewakan, maka wajib zakatnya. Zakatnya adalah nisab dari harga sewa. Bukan harga rumah, nisab dari harga sewa. Nah, yang kedua ini penyakit teknis ya, teknis pelaksanaan pemberian zakat. Memang kita kadang-kadang risih teknis aja sebenarnya. Karena itu kita bisa memahami fatwa haramnya mengemis, walaupun sebenarnya itu fatwa kurang etis gitu. Yang kita ingin hindarikan adalah pameran kemiskinan. Yang kita ingin hindari adalah memanage dan kemudian menjual kemiskinan. Itu yang harus kita hindari, teknis seperti itu. Tapi memang kecenderungan masyarakat, kalau ada hal-hal yang sifatnya pemberian gratis, tidak bayar, itu selalu yang sebenarnya mampu pun tiba-tiba jadi orang susah gitu. Tiba-tiba ada kriteria seperti itu. Karena itu saya sependapat Mbak, teknisnya yang harus kita atur. Jangan sampai itu jadi pameran kemiskinan. Jangan sampai itu menunjukkan hal-hal yang membuat kita jadi miris. Apalagi seperti peristiwa tahun lalu, bagaimana seorang dermawan di Jawa Timur ingin berbuat baik tapi malah menelan korban. Ini kan soalnya masalah teknis saja sih. Ya, dari sisi memberi kan baik-baik saja, dan apa, bukan tugas si pemberi mikirin yang nerima ini apa sebenarnya. Bukan yang gue kasih ini mau dipakai apa, itu bukan lagi kewajiban si pemberi. Ya. Kita tangan kanan kalau perlu nggak tahu yang dikasih tangan kiri, kayak ke tangan kiri nggak tahu yang dikasih tangan kanan. Ya. Nah, cuma
tentu pada sisi lain kehidupan di masyarakat kan memerlukan aturan-aturan. Ya. Pemda ingin kotanya bersih, berwibawa, dan semuanya diatur. Ya. Jadi saya kira sedekah kepada pengemis di jalan itu boleh. Ya. Menurut agama, tidak boleh menurut Pemda. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, dua masalah tersisa. Pertama, orang yang uangnya sudah kadang dipakai mudik, lalu belum bayar zakatnya. Nah, zakat ini kan setelah dikurangi oleh kebutuhan-kebutuhan primer. Itu pun kalau masih mencapai nisabnya, masih bisa menunggu haul putaran waktunya. Setelah dikurangi oleh kebutuhan-kebutuhan primer. Lalu yang kedua, yang terakhir tadi, orang yang menerima zakat, ini maksudnya zakat fitrah barangkali ya, bolehkah menggunakan zakatnya untuk membayar zakatnya sendiri? Boleh, dalam sebuah situasi dan kondisi begini. Ada 5 orang di satu kampung, miskin semua. Yang kaya, yang bisa bayar zakat cuma satu. A, B, C, D, E. A yang mampu ini, dia bayar, serahkan zakat fitrahnya kepada B. Setelah dia serahkan, beras ini kan miliknya si B. Nah kalau sudah milik dia, dia mau apain saja kan hak dia. Dia bisa zakatkan kepada si C. Setelah dizakatkan kepada C, milik si C itu beras. Dia boleh dong zakat lagi kepada si D. Dengan beras yang itu-itu juga, tapi sudah berganti kepemilikan karena ijab kabul tadi. Tapi itu hanya pada situasi begitu. Jangan dibuat dalam situasi umum, akal-akalan namanya. Hanya dalam situasi seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu hadirin, saya simpulkan, kalau puasa Ramadan tujuannya membersihkan jiwa, maka zakat tujuannya membersihkan harta. Dan alhasil Al-Quran mengajarkan, innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah menyukai orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, bersih jasmaninya, bersih ruhaninya, bersih harta yang dimilikinya. Mudah-mudahan kita bisa melangkah menurut tuntunan Al-Quran. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam.